Assalamualaikum Lur. Langsung saja kita praktek. Kita buka Ken Master Pro nya Kita mulai proyek baru. Kita pilih video yang akan kita putar balik. Kita cari video yang tepat sehingga pas ketika dilihat bisa terlihat membalik. Nah, ini video gowes saja. Ini karena terlalu panjang, kita potong dulu supaya tidak terlalu panjang videonya. Kita potong di sini. Kita buang. Dan belakangnya juga kita buang. Kira-kira di sini kita buang. Kemudian pilih duplikat sehingga slide yang atau video yang kedua ini kita buat membalik. Ini pilih menu membalik, langsung kita tekan, tunggu sampai proses selesai. Sangat mudah, bukan? Jangan lupa untuk subscribe channel Istimror Story agar info-info yang menarik tentang tutorial aplikasi Android bisa lebih maju lagi, lebih banyak dan lebih bermanfaat. Sedikit lagi selesai. Oke, selesai, komplit. Kita coba untuk putar. Jangan lupa sekali lagi saya ingatkan untuk subscribe channel ini dan bagikan pada teman-teman kalian agar kita sama-sama bisa maju. Sama-sama bisa berkembang terutama dalam pembuatan video. Tinggalkan komentar apabila ada masukan-masukan atau ucapan-ucapan yang lain. Terima kasih, sampai jumpa kembali.